Assalamualaikum dan selamat pagi. So, saya ada ruang sedikit untuk saya kongsikan lagi kepada anda berkenaan dengan dua kaunter yang saya tandakan store tu, iaitu TRC dengan KGB. So, jangkaan tu masa kami buat perbincangan masa kelas dekat Alostar ni. Okay, masa tu tak ada tulis lagi kat whiteboard ni. Sebab tu saya tunjuk anak panah kat situ. Okay, dah petang tu baru kita buat perbincangan kaunter apa yang nak disenaraikan untuk bulan 5. Dan saya senaraikan bukan ikut tuntutan, just senarai ikut orang bagi sebenarnya. Okay, so kita ada 10 peserta masa tu. Okay, dan saya select 9 yang terbaik. Cuma saya tandakan store KGB dan TRC sebab dia nak breakout. Okay, belum breakout. Saya dah bagi tahu dah dekat geng-geng peserta dekat Alostar. Okay, dia nak breakout. So, kita ambil dia sebagai watchlist lah. Kita utamakan dua kaunter tu. So, penerangan lebih jelas lah kepada peserta yang duduk kat Alostar. So, kita tengok hari ni kaunter ni. Saya sambung sedikit berkenaan dengan TRC dan juga KGB. Firstly adalah KGB. Okay, KGB ni semalam dia dah confirm. Okay, semalam lah. Nah, so, kalau saya, macam saya kata lah KGB ni saya pun tak tahu kaunter apa. Sat lagi ada lah orang beritahu dekat saya kaunter ni buat apa. Senang je hidup saya ni. Okay, saya kaji cat lah. Nanti akan ada orang beritahu, okay, KGB ni buat apa, bisnes apa. Okay, saya tak kaji terus dalam saya beritahu lah. Okay, so KGB ni satu kaunter dah uptrend dan breakout lah. So, semalam dia dah confirm close di atas 640. So, dia dah breakout. Cantik lah kaunter ni. Kalau kata orang hari tu dia boleh beli dekat bawah ni, contohnya hebatlah dia. Saya tak dapat beli kat situ. Ha, tuan-tuan, saya beritahu lah. Saya tak boleh beli dekat harga 530. Tapi saya beli masa dia breakout. Dan kita dah masukkan watchlist. Okay, so cantik lah. Kaunter ni memang sangat-sangat cantik. So target dia adalah, nanti saya kongsi. Saya kena guna chat Nexus. Saya tak boleh guna apa ni, platform ni. Okay, so target KGB. Maklumlah, bukannya hebat sangat nak pakai software-software berbayar. Okay, so saya hanya pakai free software. Untuk target, banyaklah. Okay, salah satu cara untuk kita kenali target adalah dengan klik pivot point. Ataupun kita ambil close di hari yang semalam, last day punya close. Berapa dia punya close, okay, open dan juga high. Kemudian bahagi 3. Dapatlah dia punya pivot. Kemudian pivot kita didarabkan dengan 2, tolak dengan low semalam. So dapatlah R1, iaitu 690-710-740. Ini adalah next target. Okay, next target dia lah. Yang mana target ni nama je target. Nah, target bukannya confirm price. Okay, dia boleh jadi capai, dia boleh jadi tak capai. Dia boleh jadi capai lebih. Melampau-lampau pun boleh. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya kita boleh menggunakan Fibonacci retracement. Tak kisah nak tarik daripada mana. Itu ikut skill lah. Kalau saya tarik daripada bawah sampai atas. Memanglah bawah sampai atas. Okey, daripada bawah ni sampai dekat last resistance. Okey, so last resistance adalah 630. So next dia akan cipta adalah 720. So kita compare balik lah dengan pivot point tadi tu ataupun pengiraan tadi. So lebih kurang lah 710, 720. So ambil dia punya target price, next adalah 720. Okey, so untuk hari ni lah. Untuk hari ni ataupun next. So bila dia dah capai 720, maknanya sekarang ni tak capai lagi lah. So target saja 720. Bila dia dah capai 720 tu, bukanlah confirm kata buat penjualan. Tak lah. Nah, so kita boleh cari lagi apa yang next target price pula. Okey, so untuk KGB. Ada juga orang buat pembelian apabila MACD cross. So apabila MACD cross ni dia buat pembelian, nanti MACD cross balik dia buat penjualan pun ada juga. Macam-macam teknik. Kita kena tahu lah trend orang tu buat pembelian macam mana. Okay, dia punya jenis-jenis dia ni. So TRC. Kaunter yang kedua TRC, semalam dia tak berjaya naik di atas 640. Hari ni dia dah berjaya naik 640. So ada orang tanya kepada saya, takkan nak tunggu close baru nak beli? Okay, so saya kata nak tunggu confirmation sama ada kaunter ni breakout atau tak, kita kena tunggu close untuk buat pembelian. So kita apa, tak ada masalah atas kreativiti sendiri. Maknanya saya dah beritahu dekat grup VIP semalam, kalau nak buat pembelian boleh, pastikan dia close nanti di atas 640, 645 ni hold. Itu yang saya kata. Kalau dia close di atas 645, hold dulu. Sama juga macam KGB. Okay, apabila dia confirm breakout, hold.
Maknanya sekarang ni kita dah buat pembelian sebelum dia breakout. Kemudian dia breakout, MACD cross dan berbagai-bagai signal lain akan muncul lah. Terutamanya apa ni, inilah indikator. Nah, terutamanya indikator. So counter ni bila dia dah naik, indikator baru dia keluar lah. Stochastic lawa, RSI lawa, so macam-macam lah. So stochastic lah, RSI dan sebagainya ni adalah indikator. MACD adalah indikator. So indikator ni dia delay sikit. Makna delay ni dia lambat lah. Counter dah naik baru dia beritahu. So saya jarang guna indikator. Walau macam mana pun saya tetap ajak juga orang menggunakan indikator ni. Saya tetap ajak, saya akan beritahu lah macam mana cara nak guna, bila masuk sesuai guna. Okay, so macam lain-lain counter, dan saya ada tambah juga dua lagi counter, iaitu apa ni, Thrive dan juga ASB. So dia harga dia agak murah lah, bawah 20 sen. Sebab tu saya kata sangat tinggi risiko lah, sebab counter-counter yang murah ni risiko dia tinggi. Okay, kemudian return pun tinggi lah kalau dia naik. Okay, so dinaik cantik lagi, dinaik cantik kot. Nah, so ke semua ni insyaAllah alhamdulillah okey, melainkan krono ya. Biasalah kalau 100% bagi okey, otak bomoh lah saya macam tu. Habis orang kampung saya ajak main saham krono. No lah. Okey, krono ni semalam saya dah bagi tahu dah dan saya dah kongsikan kepada anda krono. Counter-counter yang turun banyak mendadak, kita jangan harap dia nak naik hari ni. Nah, itu saya kata, kalau anda ada teknik tu, tu pulang lah. Nah, saya tak menghalang apa orang nak guna teknik apa sekalipun. Okey, setengah orang dia tengok counter ni turun banyak dengan harapan nak naik balik. Betul lah, dia turun sampai 420, dia naik balik 45. Siapa dapat kat 420 pergi 45 tu okey lah. Nah, siapa yang dapat dekat 455 beli pagi tadi, sekarang ni dah turun sehingga 450, tadi dah turun 445, so lama-lama dia melengung lah. Okay lah, so saya, kalau macam saya tak ada, saya tak ajak orang teknik hari ni turun banyak, esok buat pembelian. Saya tak ada teknik tu, tapi kalau orang lain ada, it's okay, tak apa, tak ada masalah. Counter ni sebenarnya lawa dah ni, okay, tapi tiba-tiba dia turun mendadak macam ni, normal lah, dia boleh naik 2 hari mendadak, dia turun mendadak tu satu perkara biasa lah. Tapi kalau saya cukup suka elakkan counter-counter kalau yang dah turun banyak sangat macam ni. Okay, so sama juga macam, okay, extra penerangan. Saya ada orang tanya, kalau orang tanya saya jawab, orang tak tanya saya tak jawab. Anzo, okay, Anzo pagi-pagi tadi dia kecoh. Okay, so macam ni, anda kena faham konsep kenapa sesuatu kaunter tu naik. Itu dulu kita tengok Anzo sekejap lah, sebab ada orang tanya. Saya tak bagitahu lah siapa yang tanya, saya cerita lah. Dan ada juga orang yang tanya soalan-soalan yang saya tak boleh nak jawab. Maknanya saya tak boleh jawab secara public lah, takut orang marah. Saya ni sekejap orang kecam tu, tak payah. Okay, so Anzo ni pagi-pagi dah keluar news. Dia keluar kata nak naik. Saya tak baca sangat lah, tapi saya tahu lah. Okay, so bila news keluar, so anda kena faham, kalau kata kaunter ni tiba-tiba keluar berita, orang semangat nak buat pembelian, ramai orang nak buat pembelian, hanilah jadinya dia buka gap up. Kenapa dia buka gap up? Anda kena faham, sebenarnya anda kena tahu dulu macam mana dia boleh jadi buka macam ni. Okay, so cerita dia, pagi-pagi tadi sebanyak 22,547 lot berjaya dibeli ataupun terjual pada harga 320. So awal-awal pagi dia buka 320, lepas tu orang duk kalut buat pembelian, beli. Sedih lah siapa yang beli dekat atas ni, faham tak? Okey, pada harga berapa tu? 335. Siapa yang beli pada 335 tu sedih lah kalau counter ni tak naik. Okey, saya jenis saya tak kalut. Saya akan tengok dulu dekat, saya tengok dekat ni lah, dekat chat lah. Saya tak tahu Azul ni buat apa tu, sang sekitar lah, bukan nak murung buat apa. Okay, saya tak tahu tengok. Okay, tapi chat dia saya tahu lah. Okay, macam saya kata, kalau counter ni dia naik banyak, so okay, dia uptrend. Tapi kalau dia dah satu kali ni dia buat penurunan yang begitu banyak, orang tu sangat bahaya. Dua kali dia buat lagi bahaya. Okay, so macam saya dah cerita dah sebelum ni, counter-counter macam ni dia pernah naik banyak kemudian dia turun banyak, ini sangat-sangat bahaya. Tolong jangan dekati counter-counter macam ni. Saya bagi tahu, jangan kecam saya, saya just share saja. Sebab apa? Ini saya bagi bukti SOX nak naik punya jenuh. Memanglah 2-3 hari ni ada, memanglah
2 hari ni dia naik. Tapi bayangkan kalau ada orang buat pembelian dekat 70 sen hari tu, lot mana naik sampai 70 sen lagi. Apa yang saya nak kongsikan kepada anda, kaunter yang naik banyak bagus, tapi yang turun banyak macam ni, yang turun banyak macam ni, elokkan. Itu saya bagi tahu. Kalau anda nak berani duduk dekat, kau duduklah, bukan duit saya. Sebab apa? Nanti dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi lama duduk kat bawah macam ni. Nah. So agak bahaya, okey? Agak bahaya. Saya cuma bagi tahu saja. Okey, sama konsep macam Anzo ni. Kalau dia naik nanti okey lah. Ha, tapi kalau jadi macam SOX dah 2 tahun dah macam tu, ni dia nak naik ambil masa sebulan 2 bulan, lepas tu dia turun dalam masa 2 hari. Okey, dia nak naik ni ambil masa sebulan 2 bulan ke berapa bulan? 3 4 bulan. Okey, kemudian dia turun dalam masa 2 3 hari sahaja. Sini satu sinyal yang sangat bahaya untuk kita dekati. Saya bagi tahu, jangan kecam saya nah, jangan pimau saya pula. Okey, so saya kongsi ini based on technical. Based on technical. Kalau fundamental bagus, anda nak buat pembelian, so okey, tak ada masalah. Okey. Nah, saya kongsi sebab ada orang tanya, Anzo boleh beli ke? Sebab Anzo semalam tu ada ni lah keluar lah apa-apa semua. Okay, so selamat beramal. Okay, semoga dapat sesuatu. InsyaAllah kena play dulu video yang sebelum ni, bawa anda lebih cekap sikit untuk video kali ni. Okay, untuk pembelajaran kali ni. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi.